Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menantikan live kita pada malam ini. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya nampak ramai yang sudah mula order makanan daripada kaunter McDonald's. Okey, yang mana malam ini bukanlah lagi, orang kata restoran eh. Saya tak jual burger pada malam ni. Apa yang saya jual adalah saya tak jual apa-apa lah basically, saya jual karaoke je. Okay, nothing related pun dengan apa ni pun. Right, so baik, sekejap eh. Okay, so right, so saya tak nak komen panjang tentang apa yang berlaku dekat dalam pasaran, tapi macam mana pun saya nak ucapkan tahniah kepada pemegang-pemegang saham Care Plus Limit Up. Right, dan juga begitu juga kepada pemegang-pemegang saham Aventa, yang mana saya percaya tak ramai pun yang pegang saham-saham Aventa. Dan juga apa lagi ah? Oh, lupa dah. Okey. jadi kita akan terus kepada tajuk kita pada malam ini, iaitu mengenai MACD. MACD ataupun MACD merupakan satu singkatan kepada nama panjang ni adalah Moving Average Convergence Divergence. Bermaksud dia just, you just nak cari divergence dengan convergence je. Tu je. Okay. Jadi dipendekkan cerita, namanya McDonald. Eh, bukan, namanya MACD. Okay. Jadi tu je sebenarnya. Tu sebenarnya MACD. Moving Average Convergence dan Divergence. Okay. Yes, tahniah juga kepada pemegang-pemegang saham EG. Ha, siapa yang sempat ambil, tahniah lah. Right, memang EG ada dekat dalam saya punya watchlist pun. But anyway, tajuk kita adalah MACD, yang mana MACD yang diperkenalkan oleh seorang mamat nama dia Apple. Tak, ini kisah benar. Nama yang mamat yang introduce, yang familiarize MACD, nama je Gerald Apple. Right, jadi boleh order apple pie lah pada malam ni. Okay, dan moving average convergence divergence, to keep things short and compact, yang mana I could say lah sebenarnya ia memberi satu, you can see a buy signal apabila MACD crossover atas line signal. Tu je. So tamatlah, habislah kelas. Okay, tak. Alright. Dia macam ni. Alright. Untuk introduction. Okay, untuk introduction. Alright, untuk salam perkenalan. Salam perkenalan dulu. Alright, salam perkenalan untuk MACD. Alright, so MACD stands for MACD. Right? MACD stands for Moving Average. Alright, Moving Average Convergence. Convergence Divergence. Ni maksudnya, maksud kita cari convergence dan divergence je sebenarnya. Okay. Dan dekat dalam MACD kita kena tahu dia ada dua jenis line. Alright, dia ada dua jenis line, two lines. Alright, yang mana line yang mana satu nama. Okay, satu nama line tu adalah, yang pertama nama line tu adalah kita panggil dia sebagai faster line. Right, line yang lebih laju, ataupun inilah yang selalu orang panggil namanya sebagai MACD line. Right, this is what they call as MACD line. Okay, bukan Kelana Jaya line. Okay, so we have faster line and what we call them as MACD line. Right, yang mana MACD line ni standard engine turbo yang diguna pakai adalah engine yang yang lepas JPJ yang biasa diguna pakai, ataupun berapa hari yang biasa diguna pakai. Standard yang kebanyakan orang guna pakai dekat luar sana adalah 12 dan 26 hari. Right. Dan line yang kedua dipanggil slow line. Slower line. Kalau faster, slower lah lawan dia. Slower line, yang mana ini lebih dikenali sebagai signal line. Line signal. Alright. Line signal lah.
yang mana standard yang diguna pakai, right? Standard yang diguna pakai adalah 9 hari. Okay. Ha. Dan MACD ni sangat-sangat senang, right? Sangat-sangat senang sebenarnya untuk pakai MACD ni. Macam mana nak pakai MACD? Okay. Yang macam mana nak pakai MACD, cara dia. Okay, ni cara dia. Okay. Cara untuk pakai MACD. Buy signal. Tukar kelijap. Buy signal dia. Buy signal dia jadi waktu bila tau? Jadi waktu di mana, di mana MACD cross. Okay. Cross above. Ah, ni keyword dia, above. Right, this is dia punya keyword, above signal. Nah, bila ini berlaku bermaksud itu adalah buy signal. Okay, this is buy signal untuk MACD. Okay. Alright. Dan dekat dalam MACD, dia ada juga histogram, dia ada juga line center. Line center tu adalah yang diberi nama sebagai zero line. Alright, line center yang nanti, nantilah saya tunjuk, dia ada histogram. Dia ada satu namanya dia panggil zero line. Alright, yang zero line ni adalah menunjukkan saham tersebut berada dekat kawasan overbought ataupun oversold. So macam mana you nak menggunakan zero line ni? Okay, macam mana you nak tahu? Yelah, MACD masih lagi bawah oscillators. Bermaksud menggunakan MACD ni, kita boleh identify dia ada sama dia overbought atau oversold. Maksudnya kita nak cari extreme area, extreme overbought atau extreme oversold. So untuk zero line, tuan-tuan perempuan, alright, kawasan overbought. Okay, overbought dekat mana? Selalunya overbought dekat atas. So bila dekat atas, bermaksud overbought, maksudnya terlampau ramai yang dah beli. Bila mana? Dia ada dekat above zero line. Right? Apa maksud? Bila dia atas zero line, dia adalah overbought. Tetapi, ha, kalau dia oversold, kalau dia oversold dekat mana? Kalau overbought, dia above zero line. Kalau oversold, dia bawah oversold, dia below zero line. Alright, oversold dia below zero line. Okay, tu yang keempat. Nah, ni cerita dia lah. So yang kelima, tuan-tuan perempuan. Ya. Yeah. Okay, sekejap eh. Begak. Okay, yang kelima. Alright, yang kelima, point yang kelima adalah, tadi kita dah tahu buy signal. Sekarang ni kita nak tahu the best. Alright, yang terbaik sahaja. The best buy signal. Padam balik, tukar kali jauh. Okay, the best of the best. The best buy signal dekat mana? Ha. Nampak, saya dah bagi tahu untuk you beli MACD mestilah cross atas signal. Yalah, cross MACD, cross atas signal line. MACD line kena cross atas signal line. Itu point yang pertama. Point yang kedua, you dah tahu overbought dan oversold. Area mana? Okay. Dan dekat mana adalah waktu terbaik, signal terbaik bila menggunakan MACD. That is the strongest buy signal. Dekat mana? Dekat. So, point pertama. Okay. Point pertama. Saya bulatkan. Right. Okay. Dia mestilah start from, start below zero line. Dia mestilah bermula bawah zero line. Bermaksud, bermaksud dia dah duduk dekat mana? Dia dah duduk dekat extremely, extremely over sold. Bila dia dah duduk dekat extremely over sold,
Poin yang kedua. Okay. Poin yang kedua dia mestilah cross over. Okay, cross over signal. Okay, poin yang terakhir. Poin yang terakhir apa? Both line. Okay. MACD dan juga signal. MACD dan juga signal. Itukah hijau sendiri, babe. Powerful. Dia lagging. Right, MACD dan signal mestilah. MACD dan signal mestilah. Bergerak ke atas zero line. Move towards zero line. Bermaksud dia cuba untuk naik ke atas line zero. Okay. Tu je. Ni je sebenarnya untuk MACD. You have only 5 points. 5 sahaja point. Dan sekarang ni macam mana you nak guna pakai dan macam mana you nak macam mana you nak pakai lah. Okay. Basically macam mana you nak pakai je. Alright. So sekarang ni the question yang you selalu tanya adalah macam mana you nak pakai. Sekejap, saya buka usaha session. Okay. Tududum. Okay. So this is our busa session. Tunggu jap dia loading. Lately busa session agak lembap. Okay, jadi kita tunggu dia stabilize. Okay, good. So sekarang dia dah stabilize. Saham popular untuk hari ini dan semalam adalah saham K1. So kita akan menggunakan K1. Yang mana semalam K1 kita cakap dia dah extremely oversold dan hari ini dia naik. Best time to sell. Terbalik kan je lah. Best time to buy. Ayah. Benda simple mah. Terbalik kan je. Okay. Okay. Baik. Time frame berapa? Time frame tak kisah. You nak pakai time frame macam mana pun tak kisah. Okay. You pakai time frame mana pun tak kisah. Saya kebiasaan standard yang saya pakai adalah satu hari. Dan sekarang ni kita nak study McDonald's. MACD. So kita tambah indicator dekat sini. Kita tambah. Alright. Sebab you all lah ramai sangat nak pakai. Yang tersangkut kan. Saya dah tukar dah. Okay. So this is MACD dan saya tutup volume. Dan saya tutup BBI. Alright. Dan saya tutup semua yang ada dekat sini, drawing tools. Saya buang. Baik. Okay. Alright. So, soalan saya sekarang. Adakah MACD? Sekejap. Kita tengok dulu MACD. Standard MACD. Okay, standard MACD. Okay, DIFF ni adalah MACD line lah. MACD line. Yang mana dia dekat sini. 26, 12. Ini standard yang biasa diguna pakai. Dan 9 adalah untuk signal line. So, ini memang standard yang diguna pakai dekat luar sana lah. Alright. Ini normal. Okay. So sekarang you nak tahu ada buy signal ataupun ataupun tak ada. Okay. So, point pertama. Buy signal mestilah berlaku apabila MACD line cross above signal line. Soalan saya sekarang, MACD dia ada signal ke tak? Dia ada crossover ke tidak? Dua-dua dah below zero. So, dah extremely oversold. Dan kalau you tengok dekat sini, right, MACD pointing upwards. MACD dah tunjuk naik ke atas. Line biru ni adalah line MACD. Dia dah hooking up. So, I believe kalau esok dia meneruskan lagi kenaikan, dia akan ada signal dan dua-dua ini akan bergerak above zero line. Line tengah ni yang di histogram ni adalah zero line. Okay. So, belum. MACD cakap belum lagi boleh beli. Walaupun dia dah cakap extremely oversold punya area, but dia tak ada lagi hooking up. Bila dia tak ada hooking up dan dia tak ada crossovers, point satu dia dah cukup. Dia dah duduk dekat extremely oversold.
Dan point yang kedua, MACD dah pointing upwards, moving towards zero line. Dan sekarang ni dia tak ada lagi crossover. Bila tak ada crossover, maksudnya tak cukup syarat. Okay, maksudnya tak cukup syarat. Okay, untuk MACD punya line. Alright, maksudnya tak cukup syarat lah. Tu je. As easy as that. Okay. Kalau you susah sangat, dekat dalam busa station ni, dia ada signal. Nampak dekat sebelah sini, dia tulis signal. Buy signal invisible. So, you tekan je lah visible. Dia akan keluar arrow by right. Ha ni? Dia akan keluar arrow buy signal kat situ. Kalau ada buy signal, dia keluar arrow. Tapi sekarang ni, dia tak ada keluar arrow. Okay? Dia akan keluar arrow macam ni. Hijau. Okay, sell signal punya arrow. Mesti ada kat sini. Ha ni? Sebab apa dia point kat sini? Sebab sini ada crossover. Daripada over, terbalikkan lah. Tadi ada yang tanya tadi. Kalau nak jual macam mana? Terbalikkan lah. Astaghfirullah. Point pertama, dia mesti lah atas zero line. Yang kedua, MACD line cross bawah. Yang ketiga, dia moving towards zero line. Cukup syarat dekat sini, maka dia keluarlah sell signal dekat sini, arrow color merah kan. Sekarang ni benda yang kat sini dia cuba berlaku dekat sini. Okay, so there's a chance untuk dia berlaku. Okay, good question daripada Tuan Gizme Ghazi. Dia tanya, kalau MACD bagi signal untuk buy, adakah itu untuk rujukan atau perlu follow? Apa yang saya sampaikan semalam, the best buy signal adalah, the best indicators in technical analysis adalah price dan juga price. Jadi confirmation dia adalah dengan price. Okay, kalau saya tak pakai MACD line, saya nampak signal yang ada dekat dalam K1 pada hari ini, saya akan masuk. Okay, ada sebab kenapa saya nak masuk. Sebab you boleh refer balik kepada chapter 7, I think chapter 7 or chapter 6, yang mana saya ada ajar tentang candlestick reversal signal, yang mana sekarang ni sudah menunjukkan ada candlestick reversal signal tetapi belum ada confirmation bullish. Okay, belum ada confirmation bullish, walaupun dia dah ada form pattern, bullish pattern, tapi dia belum ada confirmation. Jadi kalau you nak masuk tadi pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Alright, anyway, pagi tadi pun investor masa kelas pun saya dah tunjuk, there's a chance yang K1 ni dia nak naik balik. Saya tunjukkan menggunakan beberapa indikator, dan saya tak tahulah diorang beli ke tak, sebab saya tak beli. Alright, saya tak beli. Tuan Farhan terbalik. Okay, yes. Okay, jawapan ni adalah morning star, evening star dekat atas. Okay, jawapan yang kita nampak ada morning star. So confirmation dia adalah esok. Alright, tapi ada few indicators yang saya guna pakai, saya tunjukkan dekat student investor masa kelas, there's a chance saham ni nak reverse. Okay, sama juga case dia macam semalam, adakah anda ambil 10% tu? Okay, alright, good. Jadi jadi tu je lah untuk cerita mengenai MACD, moving average, convergence, divergence, dan sekarang sudah pun pukul 10. So I guess that's all untuk kita punya live pada malam ni. Jiwa kacau. Okay. Jadi itu saja untuk malam ni. So ada soalan daripada Cik Puan Safia. Nak tengok bila buka day and minute. Tengok price je lah. Tengok candlestick je. Okay. Tengok ni je. Tengok price je. Okay. Student investor masa kelas dah pernah live trade dengan saya. Saya tak buka sangat pun usaha session ni bila saya trade. Sekali-sekala je saya buka untuk confirmation. Most of the time saya hanya tengok dekat platform. Sebab apa? Sebab saya hanya perhati apa yang dalam watchlist. Jadi saya tahu semua yang dalam watchlist saya mostly adalah uptrend. Jadi bila ada signal buy, memang saya dah masuk dah. Alright. Apa kesalahan terbesar? Tuan His Hazmi. Okay, kesalahan terbesar.
saya terlalu tengok nilai ringgit. That is my biggest mistakes, right? That is my biggest mistakes lah. Okay, my biggest mistakes is saya selalu comparekan pulangan saya dengan orang lain menggunakan nilai ringgit. Sebaliknya, kalau you nak compare you punya performance, either you are doing better than others, you have to compare yourself menggunakan ROI. Okay, always tengok ROI. My biggest mistakes back then adalah terlalu tengok nilai ringgit, tak tengok ROI. Dan kalau you tengok ROI, tak kisah modal you besar mana ke, kecil mana ke, 100,000, even 1 million ke, even 5,000 pun, tak jadi masalah sebenarnya. As long as you tengok pada pulangan dalam bentuk ROI. Tu sebab kalau you tengok daripada chapter 0 dekat I punya YouTube, chapter 0, I banyak tekankan. Itu sebenarnya all of apa yang saya sharekan dekat chapter 0 adalah saya punya pengalaman saya, apa yang saya go through dan juga apa juga yang sepanjang saya mengajar, itulah juga alumni-alumni dan student-student go through sebenarnya. Jadi all those mistakes yang saya sharekan adalah kebanyakan newbie punya problem lah yang ada dekat luar sana. And my biggest mistake is saya tengok sangat nilai ringgit. Okay? So when I trade first time dengan modal 100,000, I hit my first 100,000 and I start to trade big. Okay, saya start beli besar-besaran. Yang mana bila dia jatuh tu saya panik sebab saya nampak kejatuhan 5,000 dalam masa few seconds. Okay? Jadi, jadi bila dah jatuh tu saya ni je lah. Saya a few... First time saya lost 5,000, then I lost sampai I lost almost 20,000. But then, bila I duduk, I set balik, I tengok balik, sebenarnya I look too much dekat dalam nilai ringgit. But then, I cakap, oh sebelum ni saya tengok dekat dalam nilai ROI. Right? ROI. But then, kenapa bila dah besar terlalu sibuk tengok sangat pulangan ataupun kerugian dalam bentuk ringgit. Sebelum ni jatuh pun tengok alat-alat lah baru 10%. Okay? Sebelum ni 10% boleh relax. Tapi bila 100,000, 5% dah menggelabah. That was my mistake. But then I recover. I buat comeback. I cakap okay. I try balik tengok percentage and I'm more stable like that. Dan saya lebih stabil macam tu. Okay, even saya punya staff semua yang dekat office pun, semua diorang baru kerja, baru grad apa semua, tapi diorang dah beli saham. Dan diorang bukan beli untuk trade, diorang beli untuk accumulate. Even saham walaupun dekat dalam portfolio diorang rugi, diorang cakap relax lah, layankan saja. Okay, sebab dia tahu kenapa dia beli sekarang ni. Okay, sebab sekarang ni memang dia dah tahu dah kenapa dia beli saham tersebut dan tujuan dia beli saham tersebut. As long as you understand and you know why you buy certain stocks. Okay. Jadi, tu saja sharing saya untuk malam ni. So, thank you Tuan Hiz Hazmi sebab tanya saya soalan yang macam tu lah. So, orang boleh refer balik. Kalau you nak tengok, dengar cerita lebih banyak kan, you boleh tengok dekat YouTube saya. Dekat YouTube saya, chapter 0, ada saya share pasal mengenai mindset. Sebenarnya apa yang dalam mindset tu, itulah benda yang selalu saya yang basically apa yang saya buat lah yang menyebabkan saya rugi sebenarnya. Okay, jadi itu saja untuk sharing saya pada malam ni. So I'll see you again hopefully on Monday. Okay, seminggu Isnin sampai Khamis je saya boleh live dengan you all. Jadi itu saja daripada saya. I'll see you again on Monday dan have a good weekend dan tahniah kepada yang profit. Okay? Tahniah kepada yang sudah profit. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.